مرحبا اهلا النوادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وصفينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وجنوده من يوم هذا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf yang dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan, kita cintai. Semoga beliau disehatkan, afiatkan oleh Allah, dibuka pintu rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, bala, malapetaka, bencana dan musibah. InsyaAllah juga untuk semua yang hadir di tempat ini, juga guru-guru kita, ulama-ulama kita yang tidak sempat hadir bersama kita, semoga kita semua senantiasa di bawah naungan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Ustaz Hasan, guru kita yang hadir tidak pernah bosan di dalam pengajian pada malam hari ini, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan lagi di majelis yang mulia, majelis yang luar biasa, yang insya Allah bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempat yang paling mulia di atas dunia, masjid. Apalagi di dalam masjid itu ada majelis-majelis yang membicarakan ilmu-ilmu yang diturunkan langsung oleh para ulama yang bersanad, musnad, ilmu yang isnad, yang bersanad sampai kepada Rasulullah, yang musalsal, yang tidak terputus. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah, di dalam Islam banyak sekali ulama dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Ada satu ulama dari golongan tabi'in yang kita kenal dengan nama Ibnu Sirin. Nama asli beliau Abu Bakar Muhammad bin Sirin Al-Bashri. Kalau tidak salah, wafat pada tahun 110 Hijriah, lahir pada 33 atau 30, nanti Ustaz Habib Abdurrahman luruskan. Beliau ini punya abah, punya ayah itu Sirin adalah orang yang bukan Muslim. Beliau adalah budak dari Khalid bin Walid dan kemudian menjadi budak dari Anas bin Malik, dimerdekakan oleh Anas bin Malik dan menjadi sekretaris beliau. Suatu saat dijodohkan dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang juga sudah dimerdekakan. Dalam pernikahan dua orang ini hadir 18 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya ikut dalam Ghazwatul Badar. Ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sariyah, peperangan yang diutus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diminta agar Sirin ini meminta hadiah. Dan ada 3 ummahatul mukminin yang hadir pada saat itu. Minta hadiah, hadiah pernikahan. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan, tidak minta kedudukan. Tapi dia minta doakan semoga dia punya anak yang saleh, yang alim, yang bisa bermanfaat untuk umat, yang menjadi ulama besar. Maka lahirlah Imam Ibnu Sirin. Ini ulama besar yang luar biasa, banyak kitab-kitab yang beliau karang. Bahkan salah satu kitab Ta'wil Mimpi yang bersambung sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga dipercaya sampai kepada Rasulullah, ini karangan dari Imam Ibnu Sirin.
Imam Ibnu Sirin dalam satu makalnya mengatakan, dalam hikamnya mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fanzur an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu ini betul-betul agama. Maksudnya ilmu dalam Islam ini, ilmu agama yang kita belajar di majelis ini salah satunya. Dan agama tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, sanad itu adalah nukilan dari satu orang terpercaya kepada orang terpercaya yang lain, bersambung-bersambung sampai kepada yang paling atas, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling utama, sanad ali. Sanad inilah yang kita orang cari semuanya. Olehnya jangan pernah mengambil ilmu dari sembarang orang, dari sembarang guru, berbahaya. Jangan kita hanya lihat karena dia terkenal pakai gelar ini itu, titel ini itu, tetapi tidak bersanad. Kita harus mengambil betul-betul dari orang yang punya ilmu, punya guru-guru. Lahusyuyukh ilal muhtari nisbatahum. Dia punya guru-guru yang ternisbatkan sampai kepada al-muhtar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang berkah. Ada orang tanya kepada saya suatu saat, saya baru saja menerima ijazah salat dari seorang habib besar. Oh ya, alhamdulillah. Sejak kapan Anda salat? Saya salat sejak dulu. Apakah ada perbedaan antara engkau mengambil ijazah salat dengan sebelum engkau mengambil ijazah? Ada. Di mana perbedaannya? Saya merasa lebih tenang, lebih khusyuk, lebih hudur ketika saya melaksanakan salat pada takbiratul ihram. Inilah keberkahan ilmu yang bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di majelis ini kita belajar ilmu-ilmu yang bersanad. Apalagi ini kitab dari Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar, salah satu kitab terkenal beliau. Beliau membagi ilmu, ada ilmu syar'i dan ilmu gairu syar'i. Ada ilmu yang wajib kafai dan wajib aini. Nah, ini termasuk wajib aini, ilmu tentang salat. Karena tidak ada amal yang paling besar, yang paling pertama dihisab kecuali salat. Yang mana salat ini sempurna, insyaAllah seluruh amal ibadah kita akan sempurna. InsyaAllah kita dengan hudur dan ta'zim mengikuti pengajian ini. Dan kalau dalam keadaan sehat, afiat, tidak ada halangan apapun, saya minta supaya selalu hadir di tempat ini. Saya pun kalau tidak ada jadwal di luar, saya akan hadir di majelis ini. Karena majelis-majelis inilah yang kita cari dan inilah bekal yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi khasanah bagi kita di dalam kehidupan di dunia dan perjalanan sampai di yaumil akhirat. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bi niyati shifa ila ruhul jasad wa hadi rahmat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallam.
يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين، بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustaz Hidayatus Salam yang sudah menyampaikan tausiah jazakumullah khair, khairan kathira. Al-Ustaz Hasan, para imam Masjid Al-Munawar, para pengurus, seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adhkar. Qala mu'allif rahimahumullah, wa sunnatu an yaqra'a fi rak'atil ula min salati subhi yawmal jum'ati surata alif lam mim tanzil السجدة وفي ثانيته هل أتى على الإنسان ويقرأهما بكمالهما وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف سنة. الإمام النووي رحمه الله beliau menyatakan disunnahkan atau hukumnya sunnah membaca di rakaat pertama dari sholat subuh di hari Jumat, yaitu surat As-Sajdah di rakaat pertama, dan di rakaat kedua surat Al-Insan. Itu kalau ingin sempurna dari bacaan yang mengikuti sunnah Rasul SAW. Kalaupun tidak mampu membaca dua surat itu, bisa membaca surat-surat yang lainnya, tidak ada masalah. Tapi kalau afdholiyah, paling afdol di hari Jumat waktu sholat subuh, kita membaca alif lam mim tanzil di rakaat pertama sampai akhir daripada ayat tersebut, atau surat Al-Insan, hal ata alal insan, hingga selesai. Dan sebelum sholat subuh ada sunnah rakaat al-fajri, dua rakaat sebelum subuh. Para fuqaha mengatakan di antara sholat sunnah yang afdal itu adalah dua rakaat sebelum subuh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yaitu yang sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Maka ini sangat dianjurkan kita untuk mengerjakannya dan jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qobliyah fajar, qobliyah subuh, fil hadar was safar, di saat Nabi sedang ada di tempat tinggal maupun ketika Nabi sedang safar. Berarti ini sholat sangat penting. Surat yang dibaca ketika sholat sunnah rakaat al-fajri, ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan anna Rasulullah SAW atau kana Rasulullah SAW yaqra'u fi rakaat al-fajri qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah,
Nabi ketika membaca di rakaat pertama, di solat dua rakaat sebelum subuh, rakaat pertamanya Nabi baca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu potongan dari ada surat Al-Baqarah. Ada ayat di surat Baqarah dibaca rakaat pertama. Rakaat keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ali Imran, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini riwayat pertama surat yang dibaca di dua rakaat sebelum subuh. Kemudian riwayat Ibnu Abbas tadi sudah dijelaskan. Yang kedua riwayat Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Abi Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat qabliyah fajar rakaat pertama beliau baca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Riwayat ketiga dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yaitu membaca Alam Nashrah Laka Sadrak rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada riwayat yang menyatakan siapa yang membaca dalam salatnya dua surat tersebut, Allah menjaga dia dari berbagai macam rasa sakit. Man hafaza alam-alam salima min jami'il alam. Siapa yang menjaga di dalam salatnya dua surat alam-alam, yang pertama Alam Nashrah Laka Sadrak, yang kedua Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil, salima min jami'il alam, dia selamat dari segala rasa sakit. Nah, ini beberapa riwayat yang dibaca ketika dua rakaat sebelum subuh salat sunnah. Hal yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca juga di dalam salat ba'da maghrib. Salat ba'da maghrib dikenal juga dengan Salatul Awabin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Salatul Awabin artinya salat orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Nah, salat ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunannya, yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, man sholla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati fintai ashrata sanatan. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, kemudian di waktu tersebut dia tidak berbicara dengan ucapan yang kotor atau ucapan yang buruk, maka pahalanya itu sama seperti dia beribadah 12 tahun. Jadi kita hanya sholat 6 rakaat ba'dal maghrib, pahalanya Allah berikan 12 tahun beribadah. Nah, surat yang dibaca ketika melaksanakan sholat ba'dal maghrib itu adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ini yang diriwayatkan oleh para muhaddithun. Kemudian disunnahkan wa sunnatu an yaqra fi salatil id wal istisqa fi rak'atil ula ba'dal fatihati qaf wa fi thaniyah iktarabati sa'ah. Disunnahkan membaca di salat hari raya dan salat istisqa di rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca surat Qaf, di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Wa insya'a
qara'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la. Dan jika dia berkehendak dan dia mau, bisa juga dia membaca di rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, dan di rakaat kedua dia membaca hal ataka hadithun ghasiyah. Fakilahuma sunnatun, keduanya adalah sunnah, membaca dua surat tersebut. Wa sunnatu an yaqra'a fi raq'atil ula min salatil jum'ah suratal jum'ati wa fi thaniya al munafikun. Dan disunahkan membaca di rakaat pertama dari salat jum'at, yaitu surat al jum'ah, dan di rakaat kedua surat al munafikun. Wa in sa'a fil ula sabbihis ma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka. Atau dia bisa memilih di rakaat pertama membaca sabbihisma, dan di rakaat kedua membaca hal ataka hadithun ghasiyah. Fakilahuma sunnatun, keduanya adalah hukumnya sunnah. Nah, ini beberapa surat yang dibaca ketika kita sholat. Wa sunnatu an yaqra fi raq'ati sunnatil fajr fil ula ba'da al-fatiha qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa fi thaniya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sawa'in wa in syaa'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad fakilahuma sunnah shahha fi sahih muslim. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kesunahan membaca surat al-kafirun dan al-ikhlas ketika melaksanakan sholat qabliyah fajar. Nah, tujuan daripada Imam Nawawi membuat satu bab khusus tentang bacaan-bacaan surat Al-Quran, tujuannya satu, ittiba'un nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu adalah riwayat bacaan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sholat. Jika sholat sunnah, Nabi bacanya surat seperti tadi. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan, afdoliyahnya lebih besar dibanding kita meninggalkannya. Namun kalau mengganti dengan surat-surat yang lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sunnah Nabi SAW, apabila kita kerjakan, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan minimal dia dapat dua. Yang pertama, dia dapatkan kecintaan dari Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia mendapatkan gufran, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, kul, in kuntum, jika kalian tuhibbun Allah, mencintai Allah, pasti Allah cinta kepada kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita ittiba saja dapat dua, mahabbatullah dan gufran, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa untuk kalian, ambil. Dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Di dalam hadis demikian juga menjelaskan keutamaan kita ittiba, mengikuti Rasulullah SAW semampu kita. Karena mau mengikuti keseluruhan itu tidak mampu. Tapi setidaknya ada niat mau mengikuti. Itu yang paling terpenting, niat mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat masa kerusakan umatku, bagi dia pahala seperti 100 orang syahid. Syahid artinya orang yang wafat di medan peperangan, niat fi jihad fi sabilillah. Jadi kalau kata jihad di dalam Al-Quran tidak semua berarti perang. Ya, kalau jihad, kata jihad kemudian setelahnya tidak ada harfu jir, itu artinya perang. Kata jihad dari kata jahada setelahnya itu
ada harfu jer seperti alladzina jahadu fina, nah, itu kata jihad setelahnya ada huruf jer fi, atau setelahnya ada huruf ila, ila sabilillah. Itu bukan maknanya perang, tapi maknanya bisa dua. Yang pertama melawan hawa nafsu, berjihad merubah karakter dari karakter yang buruk menuju ke karakter yang baik. Tapi kalau tanpa harfu jer artinya peperangan. Nah, di dalam riwayat Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Nah, ini teksnya di dalam Sunan Tirmizi seperti ini. Kalau ada man ahya sunnati faqad ahyani, itu di luar konteks hadis, tapi substansinya itu sama dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengikuti ajaran syariat saja, tapi semua aspek kalau kita ikuti niatnya ittiba kepada Nabi, bernilai ibadah, bernilai pahala. Bahkan selera kita ikutin seleranya Nabi Muhammad, itu dapat pahala, kata Imam Nawawi. Jadi hanya saya suka makan sayur labu. Kenapa engkau suka makan sayur labu? Karena saya dapat riwayat Nabi senang dengan sayur labu. Itu selera kita ikutkan dengan selera Nabi Muhammad, dapat pahala. Keutamaan ittiba. Bahkan disebutkan di dalam Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi riwayatkan satu hadis, Nabi menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un taba'an lima ji'tu bih." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga hawanya, seleranya, nafsunya, hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua ulama hadis kah itu, golongan sufi, para asfiya, mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi secara totalitas. Kalau kita kan ikutnya setengah-setengah. Tapi kalau ulama hadis, para asfiya, mereka ikutinya tuh bil kulliyah, secara totalitas. Hingga perkara-perkara yang bukan sifatnya ritual ibadah, mereka ikutin Nabi. Kita ritual ibadah yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, banyak kita tinggalkan. Tapi kalau ulama hadis, dalam perkara-perkara mubahat, mereka juga tidak akan tinggalkan selama itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan di dalam satu maqalah beliau, dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Junaid seorang sufi besar, Sayyidut Ta'ifah, pemimpin para golongan sufi. Beliau dilahirkan tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah. Beliau mengatakan, "Tariqatuna muqayyadun bil kitab wa sunnah." Tarekat kami terikat dengan Al-Qur'an dan sunnah. "At-turuq kulluha masdudah 'alal khalqi." Jalan-jalan kebaikan seluruhnya tertutup, kecuali illa man iktafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya jalan kebaikan. Jika ada peninggalan Nabi di dalam sebuah ajaran, peninggalan Nabi di dalam sebuah kebaikan, jejak langkah Nabi di situ ada, kita ikuti, pasti itu kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, "Wattaba'a sunnatah walazima tariqatah," yaitu selalu mengikuti sunnahnya Nabi dan melazimkan tarekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha, yang lahir tahun 470 Hijriah, beliau wafat pada tahun 561 Hijriah, beliau memberikan wasiat kepada putranya sebelum meninggal.
Ya bunayya, wahai anakku, ij'alil kitab wa sunnah, jadikanlah Al-Quran dan sunnah janahaika, dua sayapmu. Tir bihima ilallah, dengan dua sayap tersebut terbanglah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling Al-Quran dan paling sunnah itu para sufi. Kalau zaman sekarang para sufi dituduh pelaku bid'ah, itu kan hal yang bertentangan dengan kenyataan. Mereka punya tingkatan pengamalan Al-Quran dan sunnah, itu mereka mengikuti secara totalitas, keseluruhan, tidak setengah-setengah. Nah, mengikuti Nabi Muhammad SAW bagi mereka bukan sekedar mencari pahala, sebagaimana terminologi fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu umumnya orang-orang seperti itu. Kenapa melakukan sunnah? Ya, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, itu terminologi fugaha paling awam seperti itu. Tapi tingkatan para asfiya, mereka mengikuti Nabi bukan hanya sekedar mencari itu, tapi bentuk terjemahan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, in kana hubbuka sadiqa la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Jika cintamu kepada Nabi Muhammad itu cinta sejati, pasti engkau taat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan taat kepada orang yang ia cintai. Jadi kita ikuti Nabi bukan sekedar hanya ingin mencari pahala, tapi juga sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah substansi hadis, seakan-akan dia menghidupkan aku. Syawahid, ilustrasi. Kita lihat contoh bagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari zaman sahabat. Ada sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik. Diceritakan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, juga dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Anas bin Malik awalnya tidak terlalu senang dengan sayur labu. Sayur labu ini kan Nabi katakan dia adalah sayur pohon yang tumbuh untuk saudaraku Yunus. Innaha syajaratu akhi Yunus, kata Nabi. Labu, buah labu, sayur labu itu. Sayur labu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pohon yang Allah tumbuhkan untuk saudaraku Yunus, yaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Jadi secara sejarah Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan paus terdampar di satu pulau dalam keadaan lemas belum makan, Allah tumbuhkan pohon di hadapannya. Pohon itulah pohon labu. Kenapa yang ditumbuhkan pohon labu? Karena daunnya berfungsi juga sebagai pakaian. Kemudian buahnya itu bisa dimakan secara mentah. Maka Nabi katakan itu pohon saudaraku Yunus. Anas bin Malik awalnya tidak suka dengan sayur labu. Tapi ketika pada satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang di salah satu rumah sahabat, kemudian Anas bin Malik ikut serta hadir bersama Nabi. Jadi Anas bin Malik memperhatikan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan sayur labu. Hingga beberapa kali beliau mengambil itu sayur labu, makan selesai ambil lagi. Maka Anas bin Malik memperhatikan, oh ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka sayur labu. Kemudian beliau mengatakan, falam azal uhibbud dubba min yauma izin. Maka sejak hari tersebut, ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada sayur labu, mulai hari tersebut sampai selama-lamanya saya suka sayur labu. Nah, itu seleranya Anas bin Malik mengikuti seleranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan, ketika kita mengikuti atau kita menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi, maka itu juga hukumnya mustahab, dianjurkan. Sahabat yang kedua yang terkenal sangat ittiba, ya semua sahabat ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ambil contoh yang dua orang saja, dua atau tiga orang. Ibnu Umar itu saking ittiba kepada Nabi, kalau pergi sholat beliau ikut jalan yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad.
Bahkan kendaraan Nabi itu, Nabi punya kendaraan, apa itu unta, apa itu himar, berjalan di satu jalan di kota Makkah, ada satu pohon itu Nabi selalu berputar di pohon itu menggunakan kendaraannya. Nah, Ibnu Umar ketika Nabi sudah wafat, beliau juga demikian, punya kendaraan selalu berputar di situ. Sahabat-sahabatnya memperhatikan, kenapa engkau, kami lihat kendaraan selalu berputar di pohon itu. Kata Ibnu Umar, karena Nabi Muhammad SAW ketika hidup, beliau sering lewat dengan kendaraannya berputar di pohon itu. Jadi Ibnu Umar mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jenggotnya Nabi, beliau selalu menjaga ukuran jenggot. Ibnu Umar riwayatkan jenggotnya Rasul SAW itu segenggam telapak tangan yang digenggam. Ditanya, kenapa setiap saat engkau selalu menggenggam jenggotmu? Kata Ibnu Umar, karena saya ingin jenggot saya persis ukurannya seperti ukuran jenggot Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jadikan persis ukuran jenggot, cara berjalannya Nabi, semuanya diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ayah beliau Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu kali makan, beliau jadi khalifah, makanannya sangat sederhana, kemudian setiap makan hanya satu lauk. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau kalau makan ini ada makanan banyak, ada lauk banyak, tapi setiap kali makan hanya mengambil satu lauk? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya mengikuti saudara saya Abu Bakar. Abu Bakar memakan selalu satu lauk, dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang makan selalu dengan satu lauk. Jadi dari sisi selera saja mereka ikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan syariatnya? Bagaimana dengan syariatnya dan sunnah-sunnah yang sifatnya ibadah? Jauh mereka lebih memperhatikan itu. Kemudian generasi berikutnya, Imam Malik bin Anas. Dulu di zaman tersebut ada dua firqoh besar, ada ashabur ra'yi, ada ashabur riwayah. Jadi kalau di Irak, situ pusat peradaban pendidikan Islam di masa Imam Abu Hanifa, di situ Imam Ahmad bin Hanbal, di situ Imam Syafi'i juga sempat ke situ, kemudian ke Mesir. Nah, mereka terkenal dengan nama ashabur ra'yi, kekuatannya analogi. Mereka punya riwayat hadis tapi tidak sebanyak di Hijaz. Di Hijaz itu namanya ashabur riwayah atau ashabul hadis. Nah, Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, di dalam ittibanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalau disuguhkan buah semangka, bitih, beliau tidak pernah makan buah semangka. Padahal di dalam riwayat Nabi SAW pernah dan sering memakan buah semangka. Dalam bahasa Arabnya bitih. Disebutkan di dalam kitab-kitab Asy-Syama'il, menyebutkan Nabi kalau makan buah-buahan diantaranya buah semangka. Nah, para murid-muridnya Imam Malik bin Anas memperhatikan Imam Malik, kalau disuguhkan buah semangka, beliau tidak makan buah semangka. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak pernah makan semangka? Maka Imam Malik menjawab, lam a'rif kaifa ya'kulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitiha. Alasannya satu, saya belum tahu cara makan semangka Nabi seperti apa. Cara makan semangka Nabi Muhammad seperti apa saya belum tahu, makanya saya tidak makan semangka. Kalau saya dapat riwayat cara makan semangka dari Nabi Muhammad, saya akan makan buah semangka, akan makan mengikuti cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para ulama di dalam ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang kitab Tarikh Dimasq bernama Imam Ibnu Asakir, waktu keluar bersama khalifah, amirnya, gubernurnya bernama Nuruddin Zanki, dalam satu peperangan melawan Faransa, mereka kaum muslimin di Damaskus jihad melawan orang-orang Prancis di zaman itu. Ini amir, raja, khalifah Nuruddin Zanki yang menyelamatkan kuburan Nabi ketika dua orang Andalus Nasrani menyamar jadi orang Islam melaksanakan ibadah haji, ternyata mereka menyewa rumah di pinggiran makam Nabi di Masjid Nabawi, kemudian menggali terowongan bawah tanah tujuannya untuk mencuri jasadnya Rasul. Tapi beliau ketahuan lewat mimpi, Nabi mengatakan ada dua orang yang mau menyakiti saya.
Nurin Zanki lah yang datang ke Madinah dan menyelamatkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurin Zanki keluar memegang pedang. Kemudian Ibnu Asakir mengatakan, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, cara memegang pedangmu salah. Cara memegang pedangmu salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pedang bukan seperti itu dengan caranya. Ada cara memegang pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara memegang pedangnya saja itu ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Demikian pakaian. Pakaian. Kalau kita lihat ulama-ulama Tarim Hadramaut itu paling lengkap kalau kostum mengikuti Nabi. Kostum yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat pakai imamah. Nabi pakai imamah. Perbedaannya dengan orang-orang musyrik di zaman itu tidak pakai kofiah. Kalau orang-orang musyrik pakai imamah tapi tidak pakai kofiah, langsung rambut. Nabi membedakan al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Nabi katakan dalam hadis, perbedaan cara memakai imamah antara umat Islam dengan orang musyrik, yaitu orang Islam memakai imamah di dalamnya sudah ada kofiah. Makanya kita pakai kofiah baru imamah. Tapi orang musyrik tanpa kofiah langsung imamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat memakai rida. Ini namanya rida. Nabi memakai rida. Riwayat yang lain Nabi pakai jubah. Sudah pakai rida, imamah, jubah. Pakai cincin. Cincin di tangan kanan, di tangan kiri, kelingking atau jari ini, jari manis. Kemudian Nabi menggunakan tongkat ukaz. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan usia 40 tahun baru saya pakai tongkat. Lama balaga arba'in sanatan soru Imam Syafi'i yamsi alal asof. Imam Syafi'i ketika usia 40 tahun menggunakan tongkat untuk berjalan. Kemudian ditanya, kenapa engkau menggunakan tongkat? Uzakiru nafsi anni musafir, untuk mengingatkan diri saya musafir. Karena para musafir itu kan kalau mereka melakukan perjalanan menggunakan tongkat. Nah, kita di dunia ini musafir. Filosofinya kita di dunia ini musafir karena tujuan kita bukan di sini. Ini hanya perjalanan hidup saja. Tahapan hidup yang akan berakhir di akhirat. Makanya namanya akhirat. Akhirat artinya akhir. Akhir alam kita di situ, akhirat. Jadi bukan di dunia akhir alam kita. Berarti kita di sini dikatakan oleh Nabi Isa, "Ad-dunya qintarah fa'buruha wa la ta'muruha." Dunia itu jembatan, tempat lewat. Kalian di dunia ini hanya lewat. Jangan berpikir tinggal di situ selama-lamanya. Itu filosofi daripada tongkat. Seluruh pakaiannya para ulama Ahlul Tarim khususnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tazkirun Nas, mengatakan, kalau seandainya ada yang meminta dalil kepada saya tentang pakaiannya ulama-ulama Tarim, saya akan jelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan oleh Ustadz Hidayatul Salam, pentingnya sanad di situ. Ya, karena Nabi warisi ilmu. Ilmu ini warisan. Warisan itu didapat harus punya darah biologis bersambung kepada keluarganya. Demikian ilmu harus punya rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau kalau disajikan kopi itu beliau tidak mau minum kopi. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Latif, dikasih kopi gahwa tidak mau minum. Ditanya kepada beliau, kenapa tidak minum kopi kalau disajikan? Karena kopi tidak ada di zaman Nabi. Kopi tidak ada di zaman Nabi. Bukan saya mengharamkan kopi, tidak. Tapi saya mengikuti semua cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, dan cara minum kopi Nabi belum ada riwayat yang sampai kepada saya. Jadi beliau pakai siasat, ada siwak. Beliau ambil siwak, kemudian siwaknya dicelupkan di dalam kopi. Setelah itu beliau menggunakan siwak. Kalau siwak caranya ada riwayat. Angka 8. Kemudian ditanya kepada beliau, "Wahai Habib, kenapa engkau minum kopi menggunakan siwak?"
agar dapat sunnah Nabi Muhammad. Karena ketika menggunakan siwak, ikut Nabi Muhammad, dapat pahala sekaligus dapat minum kopi. Jadi luar biasa ittibanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siwak itu dia sunnah. Laula asyaku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat bersiwak. Nah ini pembahasan yang nanti kita akan lanjutkan tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, surat-surat yang dipilih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaki wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna minkum min tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la fa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.